panduan menggunakan COVID-19 rapid antigen test. Kit ini mengandungi panduan pengguna, bekas reagen, corong, penutup dan kit ujian. Bilas mulut anda dengan air 30 minit sebelum menjalankan ujian dan jangan makan, jangan minum atau minum minuman beralkohol serta jangan merokok sebelum ujian. Buka penutup bekas reagen. Cantumkan corong dengan bekas reagen. Ludahkan air liur anda sehingga ia mencapai 1/4 bekas reagen. Tidak mengapa jika air liur anda telah melebihi 1/4 bekas reagen. Keluarkan corong dari bekas reagen dan pasangkan penutup. Tekan sebanyak 20 kali. Goncangkan 20 kali. Keluarkan ujian kit dari bungkusan. Titiskan 4 titisan dalam ujian kit. Tunggu sehingga 15 minit. Bandingkan keputusan ujian kit dengan panduan pengguna. Sekiranya positif, dua jalur berwarna akan muncul. Satu di garisan kawalan C dan satu di garisan ujian T. Perhatikan garis T dengan teliti. Sebarang garis samar atau kelihatan jelas menunjukkan positif untuk jangkitan SARS-CoV-2. Apa yang perlu anda lakukan? Segera berjumpa dengan petugas kesihatan. Ujian molekul tambahan seperti ujian PCR mungkin diperlukan untuk mengesahkan keputusan anda. Petugas kesihatan akan menentukan cara terbaik untuk merawat anda berdasarkan kepada keputusan ujian, sejarah perubatan dan gejala. Anda harus mengasingkan diri untuk mencegah penyebaran virus kepada orang lain. Sekiranya negatif, hanya satu jalur berwarna di garisan kawalan C yang kelihatan. Ini menunjukkan bahawa antigen virus SARS-CoV-2 tidak dikesan. Keputusan adalah tiada jangkitan COVID-19. Sekiranya tidak sah, tiada sebarang garisan pada kit kelihatan atau garisan ujian T kelihatan pada kit. Apa yang perlu anda lakukan? Anda harus mengulangi ujian dengan menggunakan kaset ujian yang baru.